Seragen, Seragen Tina. Iya putrane. Rening pundi? Grobogan endi? Tegoanu. Bu asmane sinten, Bu? Nur Hayati. Ketemunya di mana dulu? Nonton dangdut, Pak. Hah? Nonton dangdut. Nah, iki. Saya doakan jenengan berusaha di sini sukses. Amin. Harus diyakini dengan keyakinan dengan doa. Saya Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, beserta seluruh teman-teman dari Provinsi Jawa Tengah hadir di sini untuk menengok, bertemu, bersilaturahmi dengan seluruh saudara-saudara kami, para transmigran dan seluruh pemerintah baik dari Provinsi Kalimantan Tengah maupun seluruh Kabupaten Katingan yang hari ini hadir. Dan tentu saja mudah-mudahan kedatangan kami bisa diterima oleh Bapak Ibu sekalian. Ingat. Semuanya hari ini berkumpul di sini, berkumpul untuk bersilaturahmi. Mana yang transmigran suaranya mana? Hadir di sini ada Pak Sunardi, Pak Wakil Bupati Katingan, ada Pak Kapolres yang mewakili Pak Dandim, Pak Asisten. Ini komplit ya semuanya, dan mudah-mudahan silaturahmi ini bisa mengobati rasa kangen, nggih. Beberapa persoalan transmigrasi bisa diselesaikan bersama. Oke. Bapak Ibu yang sangat terhormati dan saudara-saudara saya yang sangat cintai. Syukur alhamdulillah saya sudah beberapa kali ke sini. Kenapa saya senang di Kalimantan Tengah? Mungkin karena namanya sama-sama Tengah. Jawa Tengah, Kalimantan. Nah, sekarang ke Katingan. Ke Katingan juga sudah beberapa kali. Saya senang rasanya. Karena begini, yang menarik adalah banyak warga Kalimantan Tengah yang mereka sangat sering ke Jawa Tengah. Ya sekolah, banyak sekali Pak, berobat, belanja, dolan. Ada juga yang kawin sama orang Jawa Tengah. Contohnya Gubernur Kalimantan Tengah. Ini contohnya, ini dari Semarang waktu itu saya juga bertemu dengan beliau. Seragen, Seragen Tina. Nanti Seragennya Odoan. Iya putrane. Dan ini nanti Grobogan nanti Tegoanu. Ini anaknya. Belum dikira. Belum loh. Anak Kalimantan. Ya. Anak Kalimantan. Belum loh. Senyumnya bidang apa bujurnya? Bapaknya yang bidang. Pikirannya ngerti. Apa yang nyuntik suaminya apa bidang? Yo suami.
mandinya sama bidan katanya. Ini awan-awan dong. Ya, pokoknya. Yang ini pun di. Oh, dobel. Dobel oke, anak ini. Kapi. Oh, kapi. Kapi ini apa? Podol, sote. Se, tate kondi, se. Se, nyote. Bidan, ini apa kucing nih? Bangke ngendi jenengan? Tenggen Bruno. Bruno, Bruno itu perbatasan dengan Wonosobo. Wonosobo. Wonosobo daerahnya di atas di gunung. Sudah berapa tahun? Di sini. Sudah dari 2013. 2013. 2013. Ya. Pindah ke sini. Ya. Dapat tanah berapa hektar? 2. 2 hektar. Iya, Pak. Tanah semua apa campur batu? Campur gambut. Oh, campur gambut. Sudah diolah. Alhamdulillah. Tanduri apa? Sawit, Pak. Sawit. Ya. Terus panen? Sebagian, Pak. Sebagian? Ya. Sebagian. Sebagian dipangan. Api. Oh, dimakan api. Mulane api ini diopeni benuran nesu nesu yang makan nih sawit, sehingga hati-hati kalau pas kemarau membakar hutan, hati-hati karena ternyata bisa merembet-merembet gitu, merembet-merembet, hati-hati. Nah, jadi sawitnya sudah ada yang panen, sudah. Anaknya berapa? 2, Pak. 2? Istrinya berapa? Baru 1, Pak. Baru 1 itu kendel banget tau kita ini. Ini bojone nera, bojone. Mana? Istrinya mana? Ngacung-ngacung bojone sing ndi? Bojone kan, Bu. Mriki. Wis rene, wis to. Ya mriki mriki mriki. Ya diparut kowe. Bu asmane sinten, Bu? Nur Hayati. Asalnya dari mana? Purworejo. Purworejo ini ngendi? Bruno. Oh, padha to? Oh, Pekgo. Pak Bupati tahu Pekgo enggak? Pak Kapolres tahu Pekgo? Ngepek tonggo. Itu ngambilnya. Pak Kapolres ini harus tahu ini loh. Sekolahnya di Semarang. Pekgo itu ngepek tonggo, Pak. Jadi ini kayaknya. Dulu rumahnya dekat apa jauh? Jauh, Pak. Lain desa. Oh, lain desa. Desa nu apa? Kalau saya Abean. Abean, sampean di sini apa? Kleleran. 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 Oh, kleleran, tak kira kleleran. Masake banget kleleran nang pinggir dalan dipek bojo. Nah, ini ya, di Kleleran. Ketemunya di mana dulu? Jawa. Hah? Jawa, Pak. Di Jawa? Ya, Pak. Jawa padahal ada Banten, DKI, Jawa Barat, DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur. Lu enam ya Jawa ya? Jawa ngendi? Ya Jawa Tengah ya Pak. Nah, orang ketemunya yang ngendi di sini? Pasar, apa nang masjid, apa nang pinggir kali, pol pas lagi adusnya kali. Ketemunya di mana dulu? Nonton dangdut, Pak. Hah? Nonton dangdut? Nah, iki. Ini kelihatannya sobat ambiar ini. Nonton dangdut tuh. Oh, gitu. Kamu seneng dangdut tuh? Iya. Seneng. Ini ceritanya kan lagi. Benar. Habis lebaran kan. Ya, terus di desa itu kan ada suatu hiburan. Hiburan, terus ya ketemu ketika itu.
Waduh apa? PDKT. PDKT ini apa? Pendekatan. Oh langsung PDKT pendekatan. Ini banyak yang roaming loh kalau kamu ngomong ini nggak ada yang ngerti. Terus pendekatan. Dulu gimana kok tertarik sama ibu? Apa ibu emel goyang? Ngebor sama-sama nonton. Oh, sama-sama nonton. Terus singgolan. Belak ngaku wae. Apa langsung buat tubruk? Betul. Dulu pas singgolan itu. Kan nonton dangdut, lagu yang paling terkenal apa waktu itu? Bu. Zaman itu. Siring kedua. Nah, Bapak Ibu, di si Junjung saya pernah lihat transmigran. Saya masuk lagi di mereka. Masya Allah, luar biasa semangatnya. Dari Klaten mereka tinggal. Saya waktu pulang karena baru dibuka, saya nggak bisa. Saya bisa pulang, rombongan saya nggak bisa pulang karena setelah itu apa namanya jalannya kena hujan, lumpur, langsung mereka nggak bisa lewat negara. Tapi semangatnya luar biasa. Itu di Cijunjung. Wakil Bupati begitu dipasang satu wifi saja, hanya satu wifi saja, terus kemudian orang bisa akses internet, alat ini bisa murup, bisa bicara, bisa lihat YouTube, maka apapun yang dikerjakan dari sini bisa mendunia. Jangan sepelekan, jangan sepelekan. Iya, nah makanya nanti dilatih. Siapa yang bisa melatih pemerintah-pemerintah nggak bisa kerjasama dengan perguruan tinggi? Itulah nanti malam saya mau melantik teman-teman pengurus alumni Universitas Gadjah Mada, Pak Wakil. Jadi saya termasuk Pak Asisten ini mau dilantik juga. Yang pernah sekolah di UGM juga. Itulah ketua umumnya saya mau saya lantik. Kita bisa bekerja sama dengan UGM. Kita boleh minta bahkan mahasiswa KKN UGM datang dong ke Katingan. Ajari ibu-ibu bapak-bapak. Untuk apa? Bagaimana bertani? Bagaimana mengolah termasuk makanan? Atau ekonomi kreatif mungkin buat ibu-ibu, buat tas, buat macam-macam. Atau cara berdagang? Atau cara berdagang online? Loh, kita sudah harus masuk sana. Tinggal boleh di pelosok, tapi pikiran tidak boleh di pelosok. Tinggalnya di pelosok, pikiran bisa maju. Karena ada teknologi yang canggih. Wah, gini pinter. Duh, handphone buarang ya. Face lunas pauro. Budaya ita patuta lampang. Ada bola kaki, ada bola lapangan, bola futsal, bola voli, ada net voli. Jalan guru di mana? Guru di sini, Pak. Di sini? Iya. Asalnya dari mana? Dari Jawa Timur, Nganjuk. Nganjuk? Iya. Oh, Jawa Timur dari Nganjuk. Iya. Sudah berapa lama di sini? Di sini baru 8 tahun. Alah, baru 8 tahun. Iya. Sudah PNS? Belum, masih honor daerah. Honor daerah? Iya. Bunda? Iya. Ya, sudah. Bisa ada penerimaan CPNS ikut nggak? Insya Allah ikut, Pak. Umur masih nyampe. Tunake. Amin. Di PNS ya. Amin. Pengen apa, Ra? Pengen, Pak. Oh, kita rupanya yang pengen dari PNS. Ya, satu nggak nih. Amin. Lanjut dengan pulangnya di sekolah ini? Nggih. Ini SMP? SMP 3 Tasik Payawa. Yang SMP mana? Oh. Kalian jaya tuntang sayang. Layan 2 belum bisa tergarap karena masalahnya memang enggak tahu lah. Itu enggak tahu masalahnya. Enggak tahu dia apa. Masih berupa hutang. Gitu. Oh, masih berupa hutang. Iya. Nah, harapan dari orang Tran ini sesungguhnya yaitu lahan NU2 itu bisa tergarap. Oke. Nah, seperti itu. Terus itu Pak, masalah irigasi yang istilahnya irigasi ke arah lahan usaha satu itu karena yang blok C, blok B itu belum bisa tergarap karena sering terkena banjir. Jadi
istilahnya penghasilan dari apa lahan-lahan tersebut itu berkurang apabila terjadi banjir, okay, yang bisa dimanfaatkan. Yeah. Nah, jadi itu memang kami istilahnya yang mumpung ketemu Bapak, okay, ya seperti itu bisa mungkin bisa membantu memfasilitasi seperti itu. Apa tadi Profesor Lalu? Lalu kok duko ini ya? Bantuan bibit ternak sapi. Lalu kok duko ini? Lalu mas ketemu gubernurnya gak ada ngomongnya ya Pak? Ini cek angel loh. Isin, iya Pak. Ini isin tutupan. Jawa isin Pak. Jawa isin yang gelem. Mumpung kan ketemu bapaknya. Bibit ternak sapi. Ya itu sulon ibu-ibu Pak. Sebenarnya ya apa? Dan diorangnya tulisannya babar belas loh. Ini gak ternak ya. Ini ratu kuningnya nanti, regane piro, jumlahnya piro. Ya itu Pak, surat cinta ya, apa adanya. Saya doakan jenengan sehat semua. Amin. Sehat itu nomor satu. Saya doakan jenengan berusaha di sini sukses. Amin. Harus diyakin dengan keyakinan dengan doa. Eh? Kalau diperlukan bantuan ada pemerintah. Mungkin kangen Pak Nardi. Oh kangen, saya ingin ketemu pemerintah Jawa Tengah. Jenengan minta ke pemerintah ngundang kita, insya Allah kita datang. Amin. Gitu. Tak gawak ke oleh-oleh. Apa ya? Lepet. Lepet. Lepet apa? Yang dari Banjarnegara, Purbalingga tadi, Soto. Wingko bebat, Pak. Wingko, Wingko. Serapi ya, Pak. Wingko sama lumpia. Kurang ngomong. Oke. Satrak. Boleh. Atau kalau tidak jenengan langgene latihan masak wingko. Terus apa mau? Lumpia. Bapak Ibu matur nuwun sangat. Sepindah mulai kalau dongake jenengan sehat kabeh. Insya Allah usahane berhasil. Utange lunas. Sing utangi lali. Terus. Amin amin. Nah, berdoa, insya Allah nanti kita bantu ya. Okay. Ya ya ya, sampai sini jam. Sampai sini jam.